Assalamualaikum warahmatullahi, kembali lagi di channel Detektif Aceh. Pada video kali ini, kita akan membahas lirik Kutiding. Sebelum mulai, ada baiknya Anda berlangganan terlebih dahulu di channel ini, karena itu menjadi penyemangat buat kami untuk terus memperkenalkan Aceh di mata dunia. Kutiding, yang terlintas di pikiran orang Aceh sekarang adalah sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Liza Aulia, salah satu penyanyi wanita dari Aceh. Karena belakangan, hanya itu yang santer terdengar di telinga banyak masyarakat Aceh. Faktanya, Kutiding merupakan mantra sihir kuno di Aceh. Kira-kira begitulah yang pernah kami baca dari sebuah website tengkuputih.com. Terlepas dari nyanyian Liza Aulia yang kita ketahui, dahulu lirik Kutiding ini digunakan sebagai salah satu mantra penjinak harimau. Lirik Kutiding sendiri dipercaya berasal dari bahasa Aceh kuno. Beberapa kata di dalamnya telah punah dan tidak diketahui lagi maknanya. Konon kabarnya, berisikan mantra untuk memanggil Rimung Aulia atau Harimau Aulia. Kata Kutiding berarti menimang. Dan Kutiding dipercaya merupakan sebuah mantra. Perlu diketahui, mantra adalah bunyi, suku kata, kata-kata, atau sekumpulan kata-kata yang dianggap mampu menciptakan perubahan. Dan juga, mantra adalah sebuah puisi kuno. Keberadaannya pada masyarakat Melayu kuno secara fungsi bukanlah sebagai karya sastra, melainkan berkaitan dengan adat dan kepercayaan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Syair Kutiding diperkirakan sudah ada di Aceh sejak zaman dulu, sehingga dianggap sebagai mantra hitam. Berikut kami tampilkan syair Kutiding dan arti yang bisa saudara metuah baca sendiri. Masih sangat terbatas literatur mengenai hal ini. Ketika Anda mencari tentang hal ini di internet, maka kebanyakan yang akan muncul adalah lirik lagu yang dinyanyikan Liza Aulia. Sebagai tambahan, kata orang tua, pemanggilan roh harimau untuk merasuki si empunya mantra disebut mesain. Dan mesain ini berisikan mantra Kutiding. Konon, di masa penjajahan Belanda, pejuang-pejuang Aceh dari kalangan yang berprofesi sebagai pawang, mantra ini digunakan untuk menyerang Belanda dengan cara memanggil dan memprovokasi si harimau. Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita di video kali ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya.